keringat saudara-saudara semua, keringat ibu bapak sekalian, jernih seperti kristal, karena mencerminkan niat tulus yang ada di dalam jiwa raga kita. Jernih yang menyala. Jaraknya pada Indonesia in 0 meter. Memiliki kecintaan pada Republik ini, memilih hadir di sini, Membawa pesan perubahan, tepuk tangan untuk semua yang memilih hadir di sini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan. Selamat datang di Jakarta International Stadium. Tempat ini tempat ini dipilih karena ini adalah mahakarya yang dibangun 100% oleh keringat orang-orang Indonesia. Yang dilahirkan oleh ibu-ibu Indonesia yang dididik oleh pendidikan Indonesia. Dan melahirkan mahakarya yang mempesona dunia. Ibu Bapak sekalian, wahai orang baik yang berkumpul di sini, wahai orang kuat yang berkumpul di sini, kita datang di tempat ini, karena kita menginginkan... Menginginkan, menginginkan, kita datang di sini karena kita menginginkan perubahan, kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan republik ini. Apakah itu boleh dibiarkan? Apakah itu boleh dilanjutkan? Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadirkan peruh menghadirkan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami cintai. Ibu dan bapak yang hadir dari seluruh penjuru tanah air Siang hari ini, berkumpul begitu banyak hati mana yang tak tergetar menyaksikan jutaan orang berkumpul dalam semangat perubahan seperti yang ada di tempat ini. Sejak tengah malam, kawasan Jis telah penuh, semua datang dengan membawa harapan. Tadi tertulis di situ, kami datang tanpa kepentingan, kami datang menginginkan perubahan. Ada yang tulis di depan saya ini, orang butuh duitmu, butuh kepemimpinanmu. Ada yang menulis lagi di sini. Kami melanggar larangan istri untuk sampai ke JIS, tapi kami bukan melanggar konstitusi. Ada yang nulis lagi di sini, capek-capek kuliah urusan teknik, eh pilih yang melanggar etik. Ada yang menuliskan aspirasi di sini, pajak naik, eh malah joget-joget. Bismillah, sekalian, bertebaran spanduk di sana, ada tulisan besar sekali, dukung Amin karena hati, bukan karena transaksi. Spanduk-spanduk pertebaran, semua membawakan harapan, semua menginginkan perubahan. Dan saudara sekalian, ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik. Posternya bukan didanai dari satu sumber yang dicetak di seluruh Indonesia. Posternya dibangun, dibuat, dan didanai ...oleh kerja-kerja dan keringat-keringat pejuang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama, tujuannya seragam. Yaitu perlu kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya. Bukan perubahan yang basa-basi, kita bergerak untuk bisa menggeser yang disebut sebagai pengambilan manfaat atas ketimpangan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara, harus mendapatkan masa depan yang setara. Karena itu kita bergerak untuk melakukan perubahan dan kita menyadari bahwa yang di seberang sana yang ingin menjaga agar dominasi jalan terus tidak akan mendiamkan begitu saja. Tapi kita tidak menghadapi mereka dengan angkara murka. Kita hadapi mereka dengan welas asih, dengan rasa kasih. Surodiro Joyoningrat lebur dening Pangastuti Kita hadapi dengan kecintaan sebagai warga Indonesia sebagai anak bangsa. Tetapi bila mereka melakukan kecurangan, bila mereka tidak menjalankan yang adil, maka kita siap untuk siap untuk kita siap untuk melawan kita tidak diamkan perlakuan yang tak adil, melenggang tanpa ditantang. Kita mengirimkan pesan kepada semua, rakyat Indonesia menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan kepada keadilan, yang mengandalkan pada keterbukaan, yang mengandalkan kepada tingginya penghormatan pada etika. Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomor bawahkan, kami semua hadir membawa pesan, kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di republik ini. Ini semua kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Karena itu kepada semua yang hadir di sini, kita ingin membawa pesan perubahan yang angin kita bawa diiringi dengan perasaan cinta kasih, dengan perasaan rahim dan rahman. Perasaan merangkul semua, perasaan welas asih. Kita tidak menginginkan negara yang sombong pada rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang pelit dengan rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang tega pada rakyatnya, tapi negara yang mencintai rakyatnya, negara yang melindungi rakyatnya, negara yang membantu rakyatnya. Dan ketika negara membantu rakyat, maka negara membantu secara tanpa pamrih. Ketika bansos diberikan, maka itu untuk kepentingan penerima, bukan untuk kepentingan yang mengantarkan. Bansos yang kita siapkan adalah bansos yang tulus ikhlas disebut sebagai bansos plus karena ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan penerimanya dan didampingi supaya naik kelas. Kita tidak menginginkan bansos yang dipolitisasi, tapi bansos yang memberikan kemajuan bagi rakyat. Saudara sekalian yang hadir ruangan ini, banyak anak-anak muda yang memiliki mimpi yang tinggi, yang memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi banyak dari mereka yang menjadi sandwich generation. Terjepit. Kami hadir untuk membukakan pintu-pintu agar anak-anak muda bisa meraih mimpinya. Agar anak-anak muda tidak mati dalam melihat mimpinya. Anak-anak muda yang melihat Indonesia memberikan kesempatan kepada semuanya. Kami semua berikhtiar, dan kami pegang janji ini: negara yang mencintai rakyatnya, negara yang mencintai anak-anak mudanya, abah yang mencintai rakyat Indonesia. Abah yang mengayomi rakyat Indonesia, sebagaimana Abah mencintai anak-anaknya, Tia, Mikael, Ali, Kaisar Ismail, yang semuanya dekat di hati dan selalu dibela. Insyaallah, itu komitmen Abah untuk rakyat Indonesia ke depan, dicintai sebagaimana anak-anak sendiri. Dan kita menginginkan suasana persatuan yang ditopang dengan rasa keadilan, bukan suasana persatuan yang dibangun oleh rasa ketakutan yang hadir di sini. Adakah yang berangkat karena rasa takut? Adakah yang berangkat karena bayaran? Adakah yang berangkat karena iming-iming rupiah? Ya. Semua berangkat karena menginginkan perubahan. Betul. Betul. Karena itu, Anda datang dengan cinta. Ibu dan bapak suruh sekalian datang dengan cinta. Kami pun akan bekerja membawa cinta kasih itu dan menyebarkan dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat di masa yang akan datang. ibu sekalian yang kami hormati, untuk kita bisa menyelenggarakan itu semua harus bersiap, kita harus bekerja bersama. Empat hari lagi bangsa ini akan menentukan arah, empat hari lagi bangsa ini akan menentukan perjalanan ke depan kita harus bekerja keras menyongsong kesempatan untuk perubahan dan itu artinya menjangkau semua empat hari ke depan dan itu artinya menjaga suara di TPS-TPS Ibu bapak sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai saya meyakini dan percaya bahwa rakyat Indonesia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, dan orang-orang yang baik. Dan rakyat kecil selalu menjadi penjaga ketangguhan republik ini. Rakyat kebanyakan yang selalu berada di garis terdepan menjaga kelenturan menjaga keuletan dan melewati krisis-krisis. Karena itu, ketika terdengar kabar bahwa di hari-hari ke depan akan ada operasi-operasi mulai dari intimidasi, mulai dari penggiringan opini satu putaran untuk salah satu paslon. Saya percaya Rakyat Indonesia akan menghadapinya dengan hati nurani, akan melawannya dengan hati nurani, dan akan menunjukkan bahwa "kamilah yang menentukan arah masa depan, rakyatlah yang menentukan arah masa depan, bukan segelintir orang di ruang tertutup yang tak terlihat dari publik." Kami yakin di luar sana, aparat pemerintah, baik ASN, polisi, TNI, mereka pun, rakyat Indonesia yang menginginkan anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik, yang menginginkan kebutuhan pokoknya terjangkau, yang menginginkan pendidikan berkualitas. Yang menginginkan lapangan pekerjaan yang baik untuk anak-anaknya. Karena itu, saya yakin mereka juga akan menjunjung tinggi hati nuraninya, walaupun menghadapi tekanan-tekanan yang tak terlihat. Mereka akan menjaga sumpah jabatan, mereka akan menghidup-hidupkan hati nurani dan mereka akan ikut menentukan Indonesia ke depan dengan menjaga kehormatan. Kita sampaikan rasa hormat kepada seluruh jajaran polisi, seluruh jajaran TNI, seluruh birokrasi yang telah bekerja keras untuk mengayomi, untuk menjaga dari rakyat Indonesia. Insya Allah, mereka pun akan menjaga netralitas pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Semua akan keluar dari 14 Februari dengan rasa hormat karena menjaga etika, menjaga adab, menjaga kehormatan. Dan kita nanti akan bilang, kita akan bisa mengatakan Wakanda nomor. Wakanda nomor. Wakanda nomor. Kita kembalikan Indonesia sebagai negeri yang tidak menakutkan kepada siapapun. Negeri yang tidak mengancam kebebasan mengkritik kepada yang sedang memegang kewenangan. Negeri yang memberikan kebebasan berungkap untuk siapapun yang mencintai Indonesia. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya hormati, hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan, dan hari-hari kemarin adalah hari-hari rekam jejak kita kepada semua yang telah bekerja selama ini. Seluruh keluarga besar relawan seluruh Indonesia, mana suara relawan, mana suara relawan, mana suara relawan yang sudah bekerja selama ini, saudara-saudara semua, saudara-saudara semua, ibu dan bapak sekalian telah berhasil menggelorakan semangat perubahan melampaui batas-batas yang diperkirakan sebelumnya. Yang di atas mana suaranya? Yang di atas mana suaranya? Eh Bapak, -Bapak sekalian, kami yang pernah bekerja di sini, boleh saya sampaikan, belum pernah menyaksikan Jakarta International Stadium dipenuhi orang sebanyak ini. Belum pernah juga rapat akbar politik dipenuhi oleh orang sebanyak ini dari seluruh Indonesia. Kita telah melakukan perubahan kampanye. Semua yang terlibat di sini menjadi aktor-aktor perubahan kampanye di Indonesia. Saudara-saudara bukan penonton. Bukan hadirin. Saudara-saudara adalah penggerak perubahan. Saudara-saudara hadir membawa harapan itu. Menjaga tumbuh setahun lebih. Setahun lebih perjalanan ini dan saudara-saudara menggaungkan ke seluruh Indonesia. Lokasinya jauh dari ibu kota, tapi semangatnya menyala amat kuat untuk perubahan. Itulah sebabnya kita sekarang menyaksikan perkumpulan jutaan orang yang datangnya membawa bara semangat yang luar biasa. Izinkan bara semangat ini menular ke seluruh Indonesia. Izinkan bara ini menyalakan keinginan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Izinkan bara ini menular ke seluruh pribadi-pribadi Indonesia. Dan biarkan semua merasa bangga bahwa kami di saat Indonesia di persimpangan jalan kami bukan penonton yang hanya menyaksikan dari pinggiran. Kami yang berjuang untuk melakukan perubahan. Ibu dan bapak sekalian bisa mengatakan itu. Jutaan jumlahnya tidak bisa datang ke JIS. Mereka badannya tidak di JIS, tapi jiwa, raga, hati, dan semangatnya ada bersama perubahan Indonesia. pegiat-pegiat partai, pimpinan partai, pengurus partai, kader partai yang memilih rute perubahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disandra. Mereka adalah orang-orang yang membawa semangat perubahan. Mereka yang tak gentar dengan ancaman. Kelak mereka bisa mengatakan, Bung di saat partai-partai lain tersandra kami bukan bagian dari partai-partai yang tersandra kami bukan bagian dari partai-partai yang bermasalah kami bagian dari partai-partai yang menjaga marwah demokrasi Indonesia hari ini mungkin media tidak menuliskan mereka dengan banyak Hari ini mungkin pemerintah tidak memberikan tempat bagi cerita tentang mereka. Tapi yakinlah sejarawan akan mencatat keberanian partai-partai ini. Dan yakinlah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih yang Penyayang akan mencatat ini sebagai jihad perjuangan untuk demokrasi di Indonesia. Ini semua berangkat dari keyakinan Manjada wajada If there is a will, there is a way Jika ada kemauan Allah bukakan jalan-jalan untuk meraih keberhasilan Jika ada niat baik Allah turunkan ridhonya untuk membukakan kemudahan jika dijalankan dengan cara baik, Allah bukakan cara-cara baru yang tak terduga sebelumnya. Itulah perjalanan kita selama satu setengah tahun ini. Lagi-lagi, ini adalah jenis pejuang yang ketika diguyur hujan tidak lumer, yang ketika didera panas matahari tidak luluh ini adalah pribadi-pribadi yang akan menjaga demokrasi Indonesia. Saudara sekalian, hari-hari ke depan adalah puncak dari perjuangan satu tahun lebih. Siapkah untuk menjaga dengan sepenuh hati? Siapkah untuk mengawasi dengan sepenuh hati? Siapkah untuk bisa menjangkau semua dengan sepenuh hati? Surat sekalian, perubahan ini tidak akan datang begitu saja. Perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. Insya Allah, empat hari ke depan adalah empat hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga... 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri dan kita bisa menyebut sebagai hari perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Ingat kodenya, saatnya perubahan. Kita kerjakan sama-sama. Satu kali lagi. Saatnya. Sekali lagi. Saatnya perubahan. Ibu ibu sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih kepada semua yang telah memilih hadir di tempat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perubahan. Saya dan Gus Imin makan membawa amanat ini dengan sepenuh hati, dan salah satu pesan yang paling sering kami temui di lapangan: Pak, tolong Pak, jangan hianati kami. Pak, tolong Pak, jangan hianati kami, maka kami menjawab. Saudara sekalian, ibu bapak sekalian, jangan hukum kami atas perbuatan orang lain. Insya Allah kami akan istiqomah menjaga semua amanah yang diberikan kepada kami. Kita memasuki arena ini membawa etika. Kita memasuki arena ini membawa kehormatan. Kita memasuki perjuangan ini dengan membawa niat baik dan kecintaan pada Republik. Karena itu kita akan jaga amanat ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang adil makmur untuk semua. Negeri yang mencintai warganya, negeri yang mengayomi rakyatnya, negeri yang memberikan welas asih kepada semua, tapi juga negeri yang tegas menghadapi para koruptor, negeri yang tidak memberikan jerah kepada orang-orang yang merusak republik ini. Negeri yang akan menghabisi komprador-komprador yang menjual negeri ini murah kepada kekuatan asing, negeri yang tegas kepada yang melanggar, tapi negeri yang halus dan mengayomi kepada rakyat yang lemah, yang papa, yang membutuhkan dukungan dan bantuan, sebuah negeri yang bisa membuat kita mengatakan syukur. Alhamdulillah. Untung kita menjadi orang Indonesia. Syukur alhamdulillah. Untung kita dilahirkan di Indonesia. Syukur alhamdulillah. Untung kita dididik di Indonesia. Syukur alhamdulillah. Kita bisa bekerja dengan baik di Indonesia. Di tanah kita dilahirkan. Di tanah tumpah darah ibu kita. Insya Allah suasana itu akan segera. Kembali tumbuh di republik ini Terima kasih semuanya Terima kasih semua yang hadir Terima kasih yang telah berjalan kaki Yang telah naik sepeda Yang telah naik motor Yang telah melewati semua hambatan dan rintangan Terima kasih yang memilih berjuang Keringat saudara-saudara semua Keringat Ibu Bapak sekalian Jernih seperti kristal, karena mencerminkan niat tulus yang ada di dalam jiwa raga kita. Jernih yang menyala, jernih yang memukau, yang akan membuat negeri kita maju dan dihormati dunia, negeri yang warganya sehat, yang warganya cerdas. dan yang warganya menjunjung etika wallahu muwaffiq ila qomitarig nasrun minallahi wa fatun qarib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh